Tiada siapa yang mahukan perkahwinan berakhir dengan perceraian, begitu juga dengan ahli kumpulan Rafiq iaitu Kat Farish yang sudah melafazkan cerai sebanyak 3 kali terhadap isterinya Suryani Hassan pada 13 Disember lalu. 2 tahun banyak menghabiskan masa bersama keluarga, Kat mengakui dia masih menyayangi Suryani, malah turut merindui anak-anak kepada isterinya. Siapa cakap tak sayang, mestilah sayang, ikutkan sepanjang perkahwinan, kami tak ada pun bergaduh sangat, cuma adalah beberapa part yang tak setuju, sejujurnya saya pun rindu anak-anak. 2 tahun saya luangkan masa bersama keluarga saya, bila jadi macam ini, saya jadi terfikir betul ke kami bergaduh, jadi tanda tanya, yelah, siapa kahwin nak ceraikan, benda ini jadi terlalu pantas dan mengejut, katanya kepada Gempak. Berkongsi mengenai kejadian tidak diingini terjadi, Kat mendedahkan, dia telah melafazkan cerai terhadap isterinya sebanyak 3 kali, disebabkan ketika itu berlaku pertengkaran antara mereka. Lafaz yang saya ucapkan itu sebanyak 3 kali, saya ini jenis suka ulang cakap, jadi ketika itu lafaz tu berulang kali disebut, kawan-kawan ada bagi saya video ceramah UIA mengenai talak. Ikutkan yang saya faham, tetap sekali talak dan ia sah, namun berdosa, tapi apa-apa pun kena tunggu apa keputusan mahkamah nanti untuk lebih jelas, ujarnya. Kat dan Suryani berkahwin pada 20 November 2020, namun pasangan itu tidak dikurniakan anak. Sebelum ini, Kat pernah berkahwin dengan Hartini Ramli, namun bercerai pada April 2016 dan hasil mereka dikurniakan 3 anak.